Perkenalkan, kami dari JKT48. Give it a pause dong buat JKT48. Bener-bener ya, chain mix-nya itu rame banget. Rame banget ya, Kak Tommy. Ayo kita maju ke depan. Bener-bener ya. Ini say hi ya. Hai-hai dulu semua ya. Rame banget chain mix-nya. Gaji. Bener ya? Waduh. Kak Tommy. Gimana Kak Gorby? Tadi paling suka lagu apa Kak Tommy? Sugino Season ya? Ada yang sama gak? Yang suka heavy rotation mana? Wah, itu lagu kesukaan saya tadi tuh. Duh, keren banget pastinya ya. Keren banget. Kak Tommy, ya. Coba dong kita kenalin dulu nih sama semuanya. Pastinya udah kenal kan? Pastinya. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, karena tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Boleh Kak Tommy, dimulai Kak Tommy. Oke, dari saya. Enggak. Betul, ya? Enggak dong. Oke, enggak. Dari sebelah aja. Langsung, silakan. Dari aku. Halo semuanya, aku Jasmine. Masih semangat banget ya. Halo semuanya, aku Eli. Keren sekali. Halo semuanya, aku Pilani. Halo semuanya, aku Ola. Halo semuanya, aku Gina. Halo semuanya, aku Fred. Waduh. Hai, aku Tommy. Kak Tommy. Gimana, gimana? Gila ya, fansnya dari satu member aja tuh udah pada banyak banget ya. Wah, apalagi kalau dari generasi-generasi sebelumnya ya. Betul banget. Waduh. Kak Tommy. Boleh dong, kita tanya-tanya sedikit ya. Pastinya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Mari kita start dulu ya. Boleh. Kak, ini kan kita lagi ada di event Kampung Tempo dulu. Apalagi ini event kuliner ya. Boleh dong satu-satu kita tanya. Ya. Makanan favoritnya apa aja sih? Boleh. Makanan apa ya? Mulai dari siapa? Aku. Dari Marsha deh. Dari Marsha dulu aja. Marsha dulu. Rendang. Suka banget rendang loh. Suka banget. Mana aku sering gaduhin kayak apa sih? Bumbunya doang. Bumbunya apa doang nasi? Bisa digaduhin sama nasi ya. Wah ini. Itu saya banget loh. Kalau ke warung Padang tapi lagi bokeh. Satomi banget ya. Saya banget. Anak kos ya. Anak kos. Pasti ya. Anak kos. Okay. Lanjut Kak. Aku suka jajanan, lemper. Suka lemper? Iya. Yeah. Lemper, aduh. Kalau suka lemper, kita di Kampung Tempo dulu juga ada ya. Ada lemper. Nanti boleh nih. Boleh. Ajak fans-fansnya buat langsung jajan bareng deh. Iya. Yeah. Pasti gak sih, butuh energi yeah. Juga mereka. Betul banget. Siapa tahu ada yang makanan kesukaannya sama dong. Yeah. Betul. Biar nyamain nama member yang diosiin. Ada Surabi gak sih Kak? Surabi. Surabi ada. Surabi. Ada. Surabi ada. Dari negara. Surabi, ada. Negara. Surabi juga kota ada. Kota Bandung gak sih maksudnya? Dari kota. Boleh. Okay. Happy Marsha today. Aku suka makanan yang manis, aku suka kue putu. Aku suka kue putu. Makanan manis kita juga banyak pastinya ya. Digigit lumer ya. Kalau kue putu digigit lumer. Sekali makan ya. Sekali makan. Nyung-nyung ya. Gak dibagi-bagi itu biasanya. Oke, aku suka makan sate Padang. Sate Padang. Ada pastinya. Di kita juga ada sate Padang. Abis ini aku beli. Habis ini langsung enggak usah beli, nanti aku yang siapin. Okay. Iya dong. Kan special service ya. Special service dong. Special service. Enggak usah beli, nanti aku yang bawain. Ya udah aku aja nih beli blisternya. Iya. Iya. Lanjut. Yang aku suka ini cocok banget nih kayak di jam-jam segini yang segar-segar gitu kan. Yang segar-segar apa tuh? Aku suka es durian. Es durian. Di sini ada yang sama enggak suka es durian? Ada yang suka kan? Wah sama semua ya. Sama semua banyak. Suka semua loh jadi kalau. Iya di KTD juga. Kampung Tempo dulu ini kita punya berbagai macam olahan durian. Ada betul. Buah duriannya juga, ada es cendol durian. Mm-hmm. Ada juga es duriannya juga kalau. Es durian dulu. Juga ada ya. Iya. Ini ada yang mau titip nggak? Aku habis ini mau beli sih. Oh ya. Boleh okay. Jajanin ya Kak. Jajanin. Jangan titip dong. Oh, jajanin pasti. Dong. Jajanin pasti. Dong. Lanjut dilanjut. Lanjut. Jali. Tadi udah Surabi. Oh, Surabi.
Kalau aku kali ya, ini kan kebetulan kan lagi musim hujan ya. Lagi betul hujan. Banget. Jadi aku belakangan ini lagi suka banget makan soto mie. Wow. Soto mie, waduh soto mie, pas yang anget-anget ya. Iya, lagi musim hujan. Kalau yang anget-anget selain soto mie juga ada, kita punya bakso. Iya, ada bakso. Waduh, makanya abis ini bakal kita langsung beli ya. Oke. Okay. Gimana? Udah jadi tahu makanan kesukaannya member dari JKT48 semua? Udah pasti tahu ya. Udah tahu ya. Langsung aja kalau langsung nanti ke Kampung Tempo dulu. Iya, yang pengen nyamain selera makanannya betul. Bisa langsung aja setelah ini ke Kampung Tempo dulu. Ya kan? Langsung jajan, aja di foto, di tag ya kan. Ya, di tag. Siapa tahu di repost. Iya, kan? Siapa tahu di repost. Masuk sel KD. Ada tahu banget sel KD ya. Iya, ketahuan wotanya ya saya ya. Gimana? Udah gak sabar buat denger lagu selanjutnya? Sabar ya pastinya ya. Gimana? Langsung lanjut aja. Langsung lanjut pastinya. Oke, kalau gitu give it a applause for JKT48.